Kebakaran kembali terjadi di Jalan Pahlawan RT 09 Kelurahan Tunggal 4 Kota sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini 3 rumah semi permanen ludes di lahap Joko Merah. Beruntung pihak damkar cepat datang sehingga api dapat segera padam. Beginilah video amatir detik-detik api muncul yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat api muncul dari atas bubungan rumah warga. Kejadian ini terjadi pada Sabtu siang sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sontak kejadian ini membuat warga Kuala Tunggal heboh. Pasalnya kobaran api muncul di salah satu rumah warga. Kebakaran ini terjadi di Jalan Pahlawan RT 09 Kelurahan Tunggal 4 Kota. Api begitu cepat merambat dan membuat 3 rumah ludes di lahap si Joko Merah dan 4 rumah rusak ringan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasih Operasional Dinas Damkar Tanjung Barat M. Anwar mengatakan, awal api muncul dari salah satu rumah warga, dikarenakan cuaca cukup terik panas sehingga kobaran api terbawa angin begitu cepat. Beruntungnya pihak damkar cepat sigap. Sebanyak 5 unit mobil damkar diterjunkan dan 1 unit mobil water cannon Polres Tanjung Barat, serta 1 unit mobil budi luhur untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran ini, kebetulan saya sendiri yang pas berjalan pas dari rumah arah ke pasar, pas di Simpang Pahlawan, api sudah muncul begitu cepat tapi tidak terlalu besar. Sekian menit, api ngejut sesuai dengan angin, kekuatan angin, api langsung ngejut begitu besar. Sekitar pukul berapa bang kalau kita lihat tadi? Sekitar pukul 2, sebab saya dari rumah jam dapat telepon kawan, kebetulan ada ngajak ngopi, jam 1 lewat 54, kebetulan sampai sini jam 2 lah, sekitar gitu. Berarti ini dari awal api dari mana bang? Kalau untuk awal api saya kurang paham, nanti yang terkait lah yang menyidikannya, saya kurang paham. Berapa rumah bang? Kalau perkiraan sekarang? Untuk perkiraan saya lihat tuh yang di depan aja sudah 4 rumah. Entah yang di belakang, saya belum survei ke belakang soalnya, saya sibuk di depan. Ini ada sampai 40 rumahan bang ya? Oh enggak bang, udah sampai, ya? Sampai 40 rumah. Paling ada berapa rumah lah, paling berapa, sekitar 7 atau 8 lah. Gitu. Sebab di depan 4 kan, di belakang itu. Berarti yang paling arah depannya ludes banget banyak ya? Iya, di belakang ada juga tuh informasinya. Ada bedanya belakang bang ya? Kalau untuk itu saya belum survei ke belakang bang, belum sampai situ. Untuk kerugian sendiri belum dapat ditaksir, sebab 3 rumah semi permanen yang terbakar juga merupakan tempat usaha, yakni warung kopi, bengkel motor, dan tempat pembuatan etalase lemari kaca. Beruntungnya dalam kejadian kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang tidak dapat diselamatkan dan ludes terbakar. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.